Pemirsa, salah satu LSM yakni GMBI mendesak pemerintah agar menyediakan fasilitas guna mencegah penyebaran COVID-19 seperti yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Bandung yang menyediakan masker bagi masyarakat kurang mampu. Semakin bertambahnya kasus positif COVID-19 di Kota Bandung menjadi perhatian khusus bagi semua kalangan termasuk LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Bahkan kasus COVID-19 di Kota Bandung ini akan menjadi agenda penting bagi GMBI. Hal tersebut disampaikan Ketua GMBI Distrik Kota Bandung, Abah Mansur, saat acara rapat kerja GMBI Distrik Kota Bandung di Bumi Kitri, kawasan Cikutra, Kota Bandung. Menurut Ketua GMBI Distrik Kota Bandung, Abah Mansur, LSM GMBI akan aktif dan bekerja dengan Dinkes Kota Bandung dalam gerakan bersama lawan COVID-19 melalui program 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salah satunya dengan cara membagikan ribuan box masker yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat Kota Bandung yang tergolong kurang mampu. Ini sebagai Ketua DC Kota Bandung akan melakukan sebuah perubahan paradigma pola pikir pemerintah di mana yang tadinya kurang peduli terhadap masyarakat, sekarang akan saya tumbuh kembangkan agar pemerintah itu peduli terhadap masyarakat. Salah satunya adalah Dinas Kesehatan dengan cara membagi masker kepada masyarakat yang tidak mampu, karena masyarakat dalam kondisi COVID ini dituntut untuk selain daripada resiko keseharian, dituntut untuk beli masker. Sehingga kami mempunyai inisiatif untuk membuka pintu hati Dinas Kesehatan agar sama-sama melakukan sebuah kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu. Program peduli terhadap COVID-19 pun mendapat dukungan dari Ketua Umum GMBI Muhammad Fauzan Rahman. Orang nomor satu di GMBI tersebut mengapresiasi terhadap program dan agenda GMBI Distrik Kota Bandung yang aktif dalam gerakan bersama melawan COVID-19. Nah, ini artinya bahwa rasa kepedulian seorang ketua distrik bersama dengan sahabat-sahabatnya yang saya tadi lihat berbagai ormas LSM itu satu bentuk yang sangat apresiasi sekali saya. Saya angkat topi bahwa inilah bentuk yang bisa kita lakukan untuk... Sesuai rencana, ribuan masker tersebut akan dibagikan minggu depan di sejumlah titik di Kota Bandung oleh LSM GMBI yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung. Yuana Kurniawan, Bandung TV.